Dan alhamdulillah Encik Tuan dan Puan pada usia 45 tahun di mana Encik Tuan dan Puan PJ Wali Kota Pekanbaru Bapak Muflihun Encik Tuan dan Puan ini mendapatkan kejutan dari keluarga tercinta dengan dihadirnya tamu Encik Tuan dan Puan baik daripada seluruh OPD yang ada dan juga relasi lainnya. Betul sekali. Ini perayaan hari jadi PJ Wali Kota Pekanbaru ini Encik Tuan dan Puan semua ini sekaligus menjalin tali silaturahmi antar pejabat di lingkungan Pemko Pekanbaru dan juga masyarakat. Balik dari perjalanan dinas dari luar kota, PJ Wali Kota Pekanbaru langsung disambut kejutan yang diberikan keluarga dalam rangka perayaan hari jadinya yang ke-45 tahun. Selain keluarga, tampak hadir para pejabat di lingkungan Pemko Pekanbaru, relasi terkait lainnya hingga masyarakat. PJ Wali Kota Pekanbaru mengaku berterima kasih atas kejutan dan atensi yang diberikan kepadanya dan berharap sinergitas tetap terjaga dengan baik. Ini saya apresiasi kepada istri kami tentunya, yang mana masih sempat meluangkan waktu memberi kejutan kepada kami, khusus Pak Sekda, peserta OPD kepada hadir di sini, haru pasti terharu. Siapa yang terharu, Pak? Apabila kemarin kami juga di Jakarta, saya lupa, Pak, ayah saya kemarin, saya bangun pagi itu kurang lebih 2.100 WA masuk. 2.100, tak pernah ada sebab tak pagi 2.100 WA masuk. Ucapan terima kasih sama selamat malam tahun. Kemudian saya kemarin bilang ke istri, besok mau pulang, saya mau undang makan kepala OPD. Saya bilang, tapi ternyata hari ini yang terjadi malah kami diberi surprise apresiasi pada asing kami juga pada Pak Sekda, seluruh para pegawai yang terpanggil ini. Di usia saya 45 ini, Pak, tentunya saya hanya ingin secara pribadi ingin merubah diri kita, umur semakin bertambah. Bersempena hari jadi yang ke-45 tahun ini, kita berharap semoga PJ Wali Kota Pekanbaru dapat menjadi pemimpin yang bijak, baik bagi keluarga maupun bagi masyarakat Kota Pekanbaru umumnya. Priska dan Hendra Putra mengabarkan.